Di sini ramai juga Mas Simbang. Di Denpasar tapi kalau daerah Nusa Dua agak kurang, tapi sekalinya dapat jarak jauh itu enak, tapi banyak lumayan masif. Lumayan lah, ada lah, cukup lah buat makan gitu. Tapi abang Gojek sama Grab nggak main? Main juga? Grab udah diputus mitra tuh. Oh kenapa main dulu, itu? Dipinjemin dulu kan akunya. Sebelum permuk? Apa sesudah? Sesudah permuk dipinjemin. Oh. Terus dia rajin lah nyari aku. Aku pas tuh nggak ngojek karena udah kerja kan. Akhirnya dia pakai video dan layar tawa. Video? Kalau permuknya si Grab kan harus gerak. Iya gerak. Beda sama Gojek. Kalau Gojek aku belum ada panggilan. Tetapi udah sempet ngamar masih masuk. Ya. Emang banyak juga ini bang di dalam ini apa belanja-belanja oleh-oleh. Mana? Jam sini. Ramean Krisna sih, kalau sepi sebenarnya. Selain sini, ini lumayan juga ya harganya kali ya? Ya. Selain sini mana lagi bang? Pasar sebenarnya. Pasarnya pasar apa namanya? Cikuati. Gianyar. Oh dia. Mana? Bisa nawar kamu sana. Sono? Oh ini gak mungkin nawar. Iya lah, tawar aja kalau gak dikasih tinggalin aja. Biasanya pas kamu tinggalin deh dikasih. Iya ya. Karena yang jual tuh hampir sama lah. Kalau kamu di sini gak dikasih nawar, pindah lagi sampai kamu 3 tempat kamu nawar dengan barang yang sama gak dikasih. Berarti memang segitu harganya. Gitu emang ya. Itu caranya. Ini strapnya gak ada, talinya gak ada. Gak ke bawah bang, namanya juga liburan bang. Liburan justru ada di bawah biar. Kamu bisa ke handle sama tanganku kok, nggak di kalung-kalungin. Motor tapi tuh bendernya, sensornya juga. Kelihatan nggak tuh? Ada sidik jari. Dua foto ini. Ah, cuma itu doang. Gila punya bang dibersihin. Sensor dalam. Jari tangan dah kelihatan, nggak boleh disentuh itu. Jari itu. Ya. Berarti udah lama main di kamera bang? Udah. Jual beli juga abang kan? Hah? Jual beli juga buat temannya. Apa itu? Jual beli oh, kamera. Jual beli. Tidak ini dah karena sepi kamera dah aku ngojek. Emang sepi sini? Kameranya? Iya. Iya. Biasanya lumayan. Lumayan lah buat hidup sama anak istri. Oh, udah berkeluarga juga? Baru punya anak. Berkeluarga udah 6 tahun. Oh, anak umur? Anaknya baru 8 bulan, 9 bulan. Oh. Baru dikasih. Ya, apa-apa bang, rezeki. Nah, itu udah pas dikasih corona. Pas, oh. Pas corona dikasih. Jadi ya susah, kamera sepi. Iya juga sih. Tapi banyak juga yang apa jual beli di sini di Bali ini banyak. Berarti banyak juga saingannya. Banyak yang baru juga baru karena pas corona banyak yang muncul baru-baru. Oh, kalau ada yang baru. Udah lama. 2014 atau berapa? Oh. Yang baru-baru banyak. Baru-baru banyak karena corona dah. Dia kerja di hotel. Nyari sampingan jual beli HP, ikut HP. Jual beli kamera. Abang juga main HP, kamera aja. Nggak, bukan nggak ngerti ya, nggak ketemu sasarannya. Nggak dapet ya itunya. Bukan bidang lah. Iya, bukan bidangnya ya. HP kan naik turun tuh. Iya, memang sih. Kamera juga bang, tapi nggak jauh tapi memang kan turunnya. Apal. Iya. Aku nggak ngerti kenapa, aku apal naik turunnya dia apal aku. Nah, di pikiranku ya kamu tuh oh mobil keluarga gitu oh bang
itu di pikiranku. Karena makanya jalan-jalan itu ya. Kok ini orang reward sekali ya, perasaan kemarin di Indonesia. Kemarin lagi emang di Nusa Penida. Nah, ya. Tak kira memang diam di situ gitu. Oh. Terus aja COD kan dia enggak usah bawa motor gitu, enggak tahu kalau ya liburannya naik motor. Makanya emang pikir ribet ya. Iya, ribet sekali ini mau apa? Kemarin mau ada batalin kan. Oh. Mencurigakan lo malah pas kayak gini. Kok mencurigakan? Iya. Kenapa? Orang Bali, seller Bali menghindari. Oh. COD pindah-pindah, jamnya nggak menentu, kasus nanti takut. Selain aku ada yang ngechat? Ada sih, ada yang nyamperin malah ke tempat kemarin. Hmm. Cuma bosnya itu bos orang Mataram. Bosnya siapa? Bosnya sekawan ini yang udah. Oh, ngechat nih? Iya, ngechat langsung. Oh, tahu aku itu seller juga jualan. Iya, tahu. Oh, si punya. Eka. Dia benar dah. Dia punya banyak channel buat ngecek-ngecek aja. Yang di Bali sini banyak. Oh, di Ubud ada. Di Ubud juga. Punya dia punya tempat beberapa titik dia buka ngecek dah. Tapi cewek. Cewek, cowok sama. Cewek dua orang kalau enggak iya. Salah. Itu dah anak buahnya dia. Oh. Iya, emang bahkan terakhir nih 2 hari yang lalu, seller Lombok. Lombok apa Mataram tuh sama. Datang ke Bali. Asli datang. Datang ke Bali. Dia mau cek kameraku. Oh. Dia tahu dah. Dia setelah dia tahu akan aku jualan pedagang juga. Akhirnya ngobrol-ngobrol aja, nggak jadi. Oh, jadi sharing. Ya, dia tuh di, kesini nggak tahu sekitar seminggu atau seberapa ya. Untuk nyari kamera tok. Emang udah niat iya, dah dia. Iya, bawa motor Nmax dia. Sendiri. Boncengan, berdua cowok-cowok. Nginep di daerah Sidetar ya. Emang niatnya gitu karena di Bali. Emang bro. 2015 lah sampai 2020 sampai sebelum corona ya. Enak sekali memang beli belanja di Bali. Kalau yang jual beli karet merah. Karena orang Bali prinsipnya barang baru pengeluaran baru apa nih? GoPro beli. Oh. Terus udah bosan dijual murah, enggak masalah. Prinsip orang Bali. Enggak masalah. Selama masih dapat uang. Makanya enak. Untung kamu 500 udah pasti dapat pas. Kasarnya lah. Iya pasti. Kan kamu bisa sekitar sekitar Lomboknya aja ambilnya banyak kan. Dan ambil dari Bali dia Surabaya, Jakarta. Aku dulu langgananku Sleman. Aku dapat pagi nih. Atau hari ini aja. Ya, malamnya aku bersihin. Besok pagi udah tak kirim. Besok malamnya itu tak tawarin. Oke, dia besok pagi kirim. Begitu terus tiap hari bisa ya dapat satu, dapat dua. Kali satu kamera 500 berapa tuh kamu? Iya memang. Makanya hidupku enak sekali. Sekarang dah. Iya karena corona ini bang ujian kita lah memang. Kita mau diapain lah. Cuma ya itu memang. Pergi seminggu kayaknya mah. Ada seminggu sekarang kan gak ngitungin hari. Nikmatin jalan aja. Sayang no pedaan seminggu. Ada yang lebih parah bang, sepedaan malah. Orang tua kan? Sepedaan. Iya goes. Sorry bang. Bayangnya Win kecuin. Makanya aku masih enak motoran. Kalau yang sepedaan bang, yang bingung. Seru. Iya seru bang, nikmatin pemandangannya. Terakhir abang pakai kapan? Kapan? 2 minggu kayaknya. Oh berarti 2 minggu dianggurin? Iya. Saya sempat dipinjem temen sih. Pinjem temen? Ya. Sewain juga enggak? Enggak. Oh minjem doang? Biasa. Oh enggak bisa.
Di Indomaret tadi ada 10 menit, abang? Enggak. Lebih lama ya? Lama kan dari jam berapa ya? Iya, lama di tengah tadi bang, agak goyang memang kapalnya, ombaknya. Iya, cuman gitu. Biasanya cepet, cuman kan dia muter. Iya, muter ya hitungannya ya. Banyak. Dan jalurnya kan dibagi. Sama kapal-kapal. Oh, berarti sering abang ke Bali? Kalau orang Banyuwangi mas, sering mas. Iya, kan udah deket paling ya. Ya, paling enggak sekali lah. Sekali sebulan gak kasarnya, Pak? Ya enggak, maksudnya sekali seumur hidup pernah pasti. Oh, gak mungkin gak pernah ya. Kira abang itu orang Banyuwangi awalnya? Enggak. Yang kerja di Banyuwangi? Enggak, Pak. Emang lagi mau refreshing aja. Cuti kerja kan kebetulan, makanya.